Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam tiba ranang siang, moga jawab salam, mudah-mudahan hirup nasing sarenang. Ari senang hayang ngajawab bung. Tapetir jalan kamakam jalan sempit anu hadir sakieu mah seueur anu ngajawab salam manis saeutik. Dikana kasih mah dikana ya. Daun salam, daun tales, katingal ikusim kuring, iya ayah keneh, ibu-ibu mana jawab salam, masih keneh leles. Kahadeta daun tales, nah, udah dicampuran ku kentang, sing horeng, leles teker mikiran hul. Ya mah lain suhul tuan punya, pilih, gitu nu hadir gak ada sametan, sing lalunas. Ah, lu benas ada gede hutang narupa nairnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan limansi allahu al-insana bil akhlaqil karimah wassalatan wassalaman ala afdhali mutahalliki bil adabil azimah wa alihi wa ashabihi wa kulli man ittafa qariqatuhum al-qawimah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyu inna arsalnaka shahidan. Al-ayah aitaminil ayah waqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ahabba nikana ma'i fil jannah waqala sya'ir muhammadun basharun walaysa al-bashari bal huwa yaqutatun wa an-nasu kal hajari. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hatur dipayun kersa pemandu waktu penata acara sohibul awqat yang saya hormati, kita doakan bersama mudah-mudahan beliau tambah-tambah keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadratil mukarramin, para alimil ulama, warasyatul anbiya, para kiai, para ajangan, para asatid wal asatidah, bapak haji dan ibu hajah yang saya hormati, mabih khusus kersa pun sepuh nyatana abah Ki Haji Abdurrahman beserta keluarga yang saya hormati, dan kita doakan mudah-mudahan beliau sing barokah, sing sehat wal afiah, sing panjang yuswa kanggo ibadah. Ya Rabbal. Kepalangkungan tak keresana pun lancar keresa Bapak Ustaz Diniyati Rukujisim Kuning Bipi Hormat, para ketua majlis taklim yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, mudah-mudahan semua para kiai, para ajengan, para astagfir guru kita sing disehatkan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbal. Tidak lupa juga kepada Bapak Junaidi, Ketua DKM Masjid Baitul Ma'mur. Kepada sahabat saya, Bapak Sandi, yang menemani Bapak Haji Abdurrahman datang, ngecak-ngecak iman saya di situ, di Cipinong. Saya bersare di oyak-oyak, sana hudang, tidak gitu tanya. Pak Sandi, bagel, tadi kita jemput di situ di harap, di jalan rayanya. Seperti sahabat, bu, pada menembak pendak. Oh, sahabat Jin dan Jun. Gitu, jadi anjin-anjin, nanti Jun, gitu, tapi namanya. Doakan mudah-mudahan keluarga besar Masjid Baitul Ma'mur masing dibarokahkan ku Allah. Aparat negara nyatana Bapak Lurah Rukuji Simpurin Dipi Hormat sekalangkungan ke Bapak RW na wabil khusus ke Bapak RT anu perlente ngan hanjakal ayo nama jadi RT kadang capek gawe tapi tarak pake. Iya lah mau naon ibu Cili Bende Pak RT na hadir
Nah, tenang Pak RT, pagi ini kau akan kubela di hadapan ibu-ibu, tenang. Sok karunya, ayo nama jadi RT usum korana mah lamun ayam tuh kebagian bansos pasti nu diomongkeun. Ya cekap dia oke. Kita abis can nyebutnya, tapi kita langsung RT. Ayo nu sok ngomongkeun RT ayah. Kapan hadir kami di dia gimana? Cuma kadang-kadangnya kebagian bansos tenun, bagian kita kebagian mutru ngomong wae. Kecil cenah anehnya hari dulu nama RT teh menang kabeh bansos teh urang mah teu daek menang. Awas ibu jangan gara-gara corona kita sujud dengan sesama betul. Ieu mah corona mah ujian jang salerea. Lain jang nu teu gaduh hungkul sadayana kena dampak ku corona mah. Tukang dagang jadi sepi dagangna, supir angkot jadi sepi, jadi panumpangna nepi ka mubalik nepi ka loba nu batal jadwalna. 4.000 pamajikan di kilo teh kurangan 3 kilo timbanganna. Masya tapi sekarang sudah mulai normal kembali alhamdulillah. Tapi walaupun normal tetap kita harus jaga prokes. Prokes itu 3M. Yang pertama menjaga jarak. Alhamdulillah saya setiap ceramah jaga jarak. Can pernah ceramah di tanggung ini Can. Jaga jarak terus ya. Nu kadua singker sama ke masker. Kata ini Ustaz teu make sabab bade ceramah. Maskerna mana tah di mobil. Kunaon tadi bawa izin sabab kita mah masker buatan pamajikan. Jadi abdi mah kupun bojo cenah. Abdi ulah mese masker di jalan. Can tentu steril, belum tentu yang membuat masker itu orangnya sehat. Menik neng minu nyeunkeun, bener buku tangan dipotong dua. Panapok Nabi Wir. Jadi unggal dipake teh sayang balik we eta mah kana bojo. Sok kepercayaannya Kang Haji Abdurrahman nyen sok masker kena kotak pamajikan insyaallah anu 3 tahun tadi susah dia geuningnya. Aduh masya awas Buya jangan jelekin saudara kita, jangan jelekin pemimpin kita. Kita berdoa pamimpin teh nu ngagerakeun leungeunna teh Allah. Lamun kirana can kabagian berarti memang can aya rezeki ti Gusti Allah. Pan geuning kolot ngomong kitunya mili apa hili-hili bab jamaah apa ala-ala geus diatur tiditona Bapak Haji Abdurrahman anu bager biasana mun di mana-mana ngomong kitu teh sok datang nyawe di tetap ya biasana nya ieu dia teh biasa mah biasa geus we wayahna geus diatur tidit. Ah, bantuan geus diatur. Ah, geus ditanya ku salakeuna, Mamah, naos teh meunang naon? Tah, geus diatur ti dituna. Pa jadi sabar, alhamdulillah. Santai wae Bu, naos jeung abdi mah nyebutnya. Urang gayang ngobrol wedang ngaji serius sama geus aya ka ngaji di Kang Kiai Dimiati. Ngaji serius sama rutinan fikih tasawuf tauhid geus diajarkeun ku Kang Haji Abdurrahman. Jeung simpuling mah aya mah lain ngaji serius. Urang pake log hello we di dalam geus mun. Masya Allah. Utamina simpuling ngaturkeun rek nuhun laksa ketika bingahan. Ka masyarakat kampung Cilibende nu jauh ngajugjug nu anggang kersa dararatan malah nu deukeut ti enjing kene geus ngaraleut urang kersa karena Allah dongkap kana ieu majlis daya sanes ngabuktoskeun rasa deudeuh cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu mugia nu hadir sadayana didoakeun masing paranjang Yusua sing sehat wal afiah jiwa raga sing barokah milik rizkina. Atuh bisi anu hadir aya salakina janten tukang dagang sing untung dagangna. Anu nuju usaha sing barokah dina usahana. Anu bisi aya nu keur tani masing subur dina tanina. Anu barokah anak boga incu keur marah santren keur sakarola mudah-mudahan sing dimanfaatkeun ilmuna. Ya Robbal. Simkuring ge sami minta doa ti jamaah sadayana. Saya waktu Bapak Haji ke rumah saya bilang Pak Haji saya nunjukin yang sehat tapi Ustaz datang mah insya Allah saya tuh mau sehat enggak sehat kayak saya pasti datang namun hirup keneh mah atau laman muat mah pilih aku bisa datang ya punya kenal sahabatnya untuk menghindari kesuudonan kalau saya enggak datang dalam keadaan sakit saya telepon Pak Haji, Pak Haji saya kurang sehat nih saya enggak bisa datang Pak Haji bisa wae percaya ngomongin ke jamaah jamaah kini lagi mau datang wuuu masih panggil deh
Tuh dipanggil mana Pak Haji mah bohong. Nah, jadi suudzon dirinya punya. Ayo guys datang mah. Saya kelihatan ku ibu masih kene kurang fit, wajah masih kene begitu pucat. Ngaos rek lami, rek sakedap dan tujuanna mah simpul ing kadieu teh keneangan amal. Neangan amal, lain yang amplop. Jauh-jauh teuing di Cibinong neangan amplop ka Cibibende. Tetangga pergi dagang ngamplop mah teu. Masya Allah, bener orang wiwanya. Ya prinsip abdi mah ceramah mah anu penting dipanggil datang daripada cicing di imah. Maka kalau bakeun hulang. Allahu Akbar. Tadi nyebut kiai neangan amplop, akhirnya kiai robah hutang. Nah, hari ini datang mah panggil jeung ibu-ibu jeung jamaah bunga, simkuring bunga. Pastina simkuring balik di DP bakal nambahan dur. Tadina teu wau. Lamun simkuring ngalewat teh, si ibu kapanggil di pasar, kapanggil di jalan. Ya sakia angbala kuna nu ceramah di Cibibende kayaknya mohon. Tuh panai wau masih di sapaan. Hari gue soma kapanggil bisa, uing lamun teu ngabangun pasantren menta du. Doa. Doa. Kan duit lah tak tahu pikiran mana. Masya. Ya saya tanya hala ke jamaah ya lah. Anu hadir malah ke pempes dah ya. Nonggas-nonggas ke barau pesi ngurut ibu-ibu mah. Ayo kau cara mati lupa. Akhirnya banyak. Saya coba ya ke kekal kemanasan. Kalau saya norek gigi ya. Namun bapak-bapak semua beda ibu. Bapak-bapak mah wibawaan. Pan bapak-bapak mah turunan Adam, bapak-bapak. Adam. Jadi bingkem saya tama. Ya tanya bu. 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 Pak. Kecil ibu ini pak. Oh mau jawab masalah. Bener. Jadi ibu mah bu. Kak. Ayo mah pak. Adam pak bingkem. Namun ibu-ibu mah Hawa, calangnya kuat. Tuh, maka calangnya apa ibu-ibu mah tadi gini-gini ya. Ya, Masya. Ya, laki mah lebih simpel hirupna. Soalnya bapak-bapak ke pasar. Nawar peci, pak. Kan, kita peci berapa? 85, bawah 80 nya. Ya, maka bikin jadi beres balik. Tapi ibu-ibu ke pasar, gila. Akan, kita sabar hati, 85, wah 15.000 nya. Allah, wakbar. Kata nawarnya mikir jalan gaji dah. Terus gitu teh teu mundur sok muter heula ka mana wae. Kita kan nyanya kene lu bakage. Akan kumaha 15.000 beunang teu? Wah, modal lagi 50. Terus kieu bodoh, leuwih hatena modal sok jang abdi supaya bisa maya kontrak kali dagang di pasar. Wah, sok mah mugo wae kajeun kitu mah moal meuli lah. Namun dibekeun mah 25 kajeun. Wah, 25 muter deung. Datang dari kandinya kan, mesti yang menjadi 30-nya can bu, coba saya bingung dasar tukang dagang bu pelit kecilnya cuma gitu-gitu aja lagi termikir batu gimana butuh boga pamajikannya bener ya biasana segitu nah kan wanita itu tidak pernah salah, tidak pernah salah wanita saat ibu mau motor di tengah, oh ibu mau motor tentunya baru sok lalunan mau motor teh aneh nanti di tengah mau di jalan mau dilakson ke mobil itu kan, lain ngisi malah nada tau ya. Benar abdi mah pengalaman mah mau pikir we hadapan awewe laun teh untukeun ieu dia mah disodok hese ka di tengah-tengah mainan halangan kiri sempit tengah sempit da halangan ku motor mah dilaksan supaya ka kiri seutik tik malah hayo gadeng mah mobil teh kudu geluk sareng laksan wae emang jalan bapak sia cicing babarengan jadi itu tak sok keun mata ka laksan ibu-ibu mah nya kamu lamun ibu-ibu nanti bisa ada sepuh bisa ada kolot ini di samping munggereh sok gede adat. Saya ceramah ke daerah daerah itu tuh daerah mana itu barang siang kaluarto pas barang siang kaluarto di tukangan mana barang kaluarto lah yang ini gue arek arek kah kawin kerja put kagok jelas soalnya gue ini tip malah ngajak ke tengah bicara kan ibu sih gue dasar ini bodoh dilakson ngajak ke tengah ini balan mana mana nu bodoh mana berak mata benang. Sampai kelapak manehan anaknya jadi sok serba salah ya. Masya Allah. Ibu jangan muliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Doakan simpulin sini sehat ku Allah. Amin. Ya Rabbal. Saya datang bersilaturahmi dengan istri saya. Saya punya anak 3. Yang pertama umur 6 tahun. Dia mondok di Tangerang. Enak kerjini sebab kerlibur terus ujian. Noka 2 tanubiu 2000. Nomor 4 tahun ya.
mana mah sok hayangan abi naon ikut ceramah mau ngapain abi kan kalau ceramah suka dapat berkat ya cek budak punten ka hadinya padi imah cek budak gitu nyalain cek abi cek budak cicin langsung nyalain ai budak mah ngalain budak atuh polosnya bener kadang-kadang anak abi masuk ka haleulang harupun imah tanya bener eta mulianya abi pulang bawa keranjang isinya uang ting hot di mana tanya sehingga nanti ajarkan ku Eka juga nanya kalau pemajikan Abi mau bagus namun Abi balik esok nungguannya dalam pantau muntur kemilu assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah mana? Naon, mana naon tipa Haji Abdul Rahman ciri gede pemajikan dibuka oleh ku pemajikan barang usina letih gue merotok pemajikan menambah maka kuayangan ya daripada Abi para sayajin pemajikan mungkin para sayajin Pak Haji Abdul Rahman ini mah juga ya. Masya Allah. Ibu bapak jamaah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya doakan mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi, santriawan-santriwati yang hadir pada pagi menjelang siang ini semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbal supaya senyang kolong karena waktu sehatan lu karena waktu orang puput baik karena puhuna orang alat karena muarana orang udak pamaksana orang kalam baik iya pangawasana insya dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya urang teh syariat kumpul di lebet majlis taklim Al-Hasaniyah. Luar biasa kadedeh nu janten murid ka nu janten guruna. Bapak Haji Abdurrahman teh gaduh guru cenah namana Kiai Hasan. Dugi ka ditulis yeuh ngaran majlis ageh Al-Hasaniyah. Sabab aya keterangan man ana laulakum. Bukanlah siapa-siapa. Saya itu bukan siapa-siapa tanpa doa, tanpa ridho seorang guru. Mudah-mudahan kudu deuh cintana Kang Haji Abdurrahman. Kanu janten guruna si nurunkeun kamanfaatan ilmu dunia jeung akhirat. Amin. Ya Rabbal. Ini kita hanya sama apa hanya syariat saja bu syariat hukum orang ngariung di majlis Al-Hasaniyah teh hakikat nama orang sadayana keur dikumpulkeun dina jero surgana Allah bukan kata saya tapi Imam Syafi'i ngeluarkan fatwa yang indah bagi kita para pencinta Maulid Nabi gimana kata Imam Syafi'i ibu-ibu ulama besar man qasada maulidan yubra'u fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudatan min riyadil jannah siapa orang yang melangkahkan dua kakinya datang ke satu tempat yang liman itu tempat diadakan peringatan Maulid Nabi dalam satu tempat dibacakan sejarah tentang perjuangan Nabi dalam satu tempat diceritakan tentang akhlak kemuliaan Nabi faqad qasada raudatan min riyadil jannah maka mereka sama saja sedang melangkahkan kakinya berjalan mendatangi taman-taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa alasannya Imam Syafi'i mengeluarkan fatwa yang begitu indah? Li'annahu ma qasada dzalikal mawadi illa li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah mungkin masyarakat ciri bendero jauh ngajujug manggang darah latang malah deket tadi kene geus ngaralet korban harta korban banda korban tanaga jeung pikiranana lamun teu aya rasa deuh cinta ka Kanjeng Nabiuna Muhammad. Ibu, bapak cinta kan Nabi. Kalau hadirnya kita di sini karena cinta terhadap Nabi, maka cer Nabi man ahabani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang mencintaiku, maka akan bersamaku di dalam surga. Alhamdulillah. Hoyong ka surga jeung Nabi hoyong. Syaratna kedah cinta heula ka Kanjeng Nabi. Isa kedipnya, punten akang operator salon, volume agungan di mah. Ia mah teribal nanggis gena, bas nanggis gena, hingga polu mana pewarna angkat dulu. Cek, riba, ada apa rumah? Cek, nah, tiklikan, tiklikan, tiklikan dulu. Asasan ngaduin gue, cek, nah, terus kadang gede. Jadi supaya tegur jujur lo kantri. Ya, bagel, operator sarana doakan tukang salon sing asuk ka surga. Dan salon-salona, ya Allah. Asya, tuh genangan dia hampangnya. Genangan oleh ukuran emang pas banget jamu baling masak ya. Basna sedang, tribalna sedang, suara jelas. Tadi tinggal volume tapi aina harus digedean. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau ibu benar cinta sama Nabi, punten ulah saukur aakwana. Sebab cek Kanjeng Nabi mana jamaah sadayana man ahabba syai'an aktsara min dzikri siapa orang yang cinta terhadap satu perkara maka orang itu akan sering menyebut namanya namun ibu cinta karena hiji perkara pasti sapopoe teh dua mungkin jelema nepi ka cinta bener teh
Hece resep kana sinetron, enggak ngariung didomong kenal sinetron.